بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barika ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita wa barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim fil Alamin innaka hamidun majid Amma ba'du Hadirin hadirat sekalian jemaah majlis al-kawni yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Wabil khusus guru kita Guru saya, Bunda Neno Warisman, yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, rahmati Allah. Melanjutkan tema kita pekan yang lalu tentang bahaya mengancam anak-anak kita. Sesungguhnya, masalahnya terjadi pada diri kita sendiri sebagai orang tua bahwa anak-anak hebat itu akan muncul dari orang tua hebat. Dari keluarga hebat, dari lingkungan yang hebat. Lihat bagaimana seorang anak kecil ketika ingin disembelih bernama Ismail alaihissalam. Ketika ayahandanya Ibrahim mengatakan, Bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Anak kecil yang bernama Ismail ini yang mengatakan, ya abatif alma tu'mar. Sata insya Allah minas sabirin. Ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan pada dirimu. Aku siap disembeli. Dan kau akan dapati bahwa aku akan termasuk orang yang bersabar. Allahu Akbar. Tarbiyah apa yang hotel rahmati Allah sehingga seorang anak bisa menerima cobaan yang luar biasa. Yang tidak sanggup diterima bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Kalau bukan dari orang tua hebat, tarbiyahnya ini tidak mungkin kalimat itu muncul keluar dari Ismail kecil. Ustadz, itu kan ayahnya Nabi, bagaimana dengan kami orang tua yang biasa? Enggak, Al-Quran pun juga sudah memberikan solusi. Kalau orang tuanya merasa tidak pantas, belum jadi hebat dan ingin punya generasi yang hebat, maka bisa dititipkan kepada keluarga yang hebat. Inilah istri Imran saat ia hamil besar dan ia bernazar pada Allah ini nazar tu muharrara ya Allah anak yang aku kandung ini aku nazarkan dia akan mengabdi kepada masjidmu masjidil Aqsa. Tapi subhanallah niatnya kalau itu bayi laki-laki begitu yang lahir adalah perempuan maka tidak bisa mengabdi ke masjidil Aqsa hotel Lalu apa yang dilakukan orang tuanya? rahmati Allah bukan nabi, ayahnya, ibunya bukan nabi. Ayah dari anak kecil ini yang kelak dikasih nama Maryam. Lalu siapa yang mendidik Maryam itu? Maka dititipkan kepada keluarganya, dititipkan kepada paman yang seorang nabi bernama Zakaria. Lihat, lihat, lihat. Orang tuanya bukan seorang pendidik hebat tapi tidak putus asa dan tidak habis akal titipkan kepada keluarga yang hebat. Hingga Maryam kecil ini itu bahkan lebih hebat daripada Zakaria alaihissalam. Falamma dakhala Zakaria mihrab. ketika Zakaria pengen masuk ke dalam mihrab wajada indaha rizqa maka Zakaria mendapat di sekeliling Maryam banyak sekali hidangan langit. Qala ya laki Maka Zakaria sang Nabi bertanya kepada anak gadis kecil bernama Maryam. Maryam dari mana makanan-makanan indah ini? Maka Maryam mengatakan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. bi hisab. Allah kasih rezeki ini tanpa batas buat hamba yang Allah suka. Lihat-lihat anak-anak hebat awalnya bernama Ismail alaihissalam dari orang tua hebat. Kalau orang tuanya tidak ada, tidak menjadi orang yang hebat di hotel iman, maka para orang tua masih bisa dititipkan kepada keluarga yang hebat. Seperti Imron dan istrinya menitipkan Maryam kecil kepada Zakaria alaihissalam dan anak ini menjadi hebat. Terus kalau misal orang tua nggak hebat, keluarganya nggak ada yang hebat, lalu dititipkan kepada siapa? maka orang tua bertanggung jawab untuk menitipkan anak-anak kepada lingkungan yang hebat. Lingkungan hebat seperti apa? Wa rahmati Allah subhanahu wa ta'ala seperti ibunda dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ibunda dari Imam Syafi'i dan banyak lagi para imam-imam besar dalam sejarah Islam. Orang tuanya tidak bisa mendidik. Tapi dari sejak kecil berangkatlah nak belajar kepada ulama-ulama terkemuka. Maka ini lihat nih bagaimana Imam Syafi'i belajar dari lebih dari 40 ulama eh, khotamilan. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani belajar dari banyak sekali ulama dan ini tradisi yang hebat di lingkungan yang hebat. Maka eh, khotamilan rahmati Allah anak-anak itu menduplikasi apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Maka kalau dia hidup bersama orang tua hebat, bersama keluarga yang hebat, lingkungan yang hebat Insyaallah, sedemikian banyak banyak apapun juga ancaman terhadap anak kita. Insyaallah, mereka akan menjadi pribadi-pribadi tangguh dan hebat. Maka hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, kita akan mendengarkan Bunda Neno Warisman yang sejak kecil saya kagum sekali dengan beliau. Barangkali, semua jemaah juga begitu. Bagaimana beliau dulu hijrah? Bagaimana? aktivitasnya, bagaimana sekarang beliau sibuk dengan parenting, dan selalu saja banyak kebaikan-kebaikan yang gak habis-habis. Saya dengar tentang kiprah Bunda Neno. Dan Bunda Neno ini juga termasuk Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang concern sekali terhadap masalah parenting. Beliau bersama Bunda Eli Risman kira-kira 15 tahun yang lalu saya masih muda. Dulu masih kurus benar saya ini. Masih kecil. Masih kecil. Ah. Saya kedatangan Bunda Neno sama Bunda Eli di dompet Duafa. Dan itu kali pertama saya melihat langsung Bunda Neno. Bagaimana Bunda Neno dan Bunda Eli bersemangat sekali untuk menyelamatkan generasi penerus Islam. Maka alhamdulillah saya coba WhatsApp Bunda, ini majelis kauni, pengen dapat siraman ilmu parenting dari Bunda. Dan saya beritahukan juga kepada semua keluarga besar kauni ini. Bunda Nino ini termasuk yang paling rajin ngafal Quran di Hots. Takbir, Allah Akbar. Allah. Jadi nggak cuma ngafal, beliau bahkan ngajarkan. Beliau sempat per, uh, jabri japri ke saya, Ustad, beliau memanggil saya De Ustad. De Ustad, saya boleh nggak sebarin videonya ke keluarga saya karena keluarga saya juga seneng ngafal Quran. Maka saya akan kasih waktu kepada Bunda seluas mungkin untuk menyapa kita. Bunda boleh berada duduk, boleh berdiri, boleh menyapa kita, terserah bunda. Gayanya sekarapmu, kira-kira orang Jawa Timur, kira-kira. Silakan bunda. Alhamdulillah, Alamin. Syukran, jazakallah, adik Ustadz. Ustad Bobby yang komit, yang luar biasa, yang sudah memberikan kepada negeri, bangsa, dan umat. Sumbangsih yang sangat besar yaitu kecintaan, Adik Quran kita teradiksi oleh Al-Quran. Orang lain teradiksi oleh mall, kita teradiksi oleh Al-Quran. Kita cinta Quran, kita mau mengerti Al-Quran, kita pegang Al-Quran. Atorfu biadillah atorfu biadikum. Quran ini ibarat tali, talinya satu kita pegang, satu lagi Allah yang pegang. Masya Allah, jadi kita ada bersama Allah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Ustadz Bobi, ustadz-ustadz yang lain yang ada di sini, ustadzah, semuanya saya hanyalah seorang yang kalau guru-guru mengajarkan satu, lalu saya jalankan. Jadi, saya bukan orang yang pandai. Dalam 20 tahun lebih ketika saya memulai dididik oleh guru saya. Guru pertama saya Ibu Eli Risman Musa yang tadi disebut oleh Ustadz Bobi. Dan juga sampai hari ini masih tetap menjadi guru, sahabat, kakak. nggak berhenti-berhenti walaupun saya sudah tidak ada di yayasan. Kita dan buah hati yang hari ini masih terus menggagas. Begitu banyak berita yang dilansir tentang how dangerous ya. Uh, kondisi anak-anak kita hari ini, namun uh, saya tetap menjadi uh, salah satu orang buah hati bagi Bunda Eli Risman karena kalau ada sesuatu apapun saja pasti saya adalah orang yang salah satu dari orang-orang pertama yang mendapatkan berita-berita ter apa namanya terkini lah kira-kira gitu. Saya sangat menghormati beliau, kita doakan beliau sehat. Kita doakan supaya anak-anak dan keturunan beliau menjadi anak-anak dan keturunan yang mencintai Al-Quranul Al Karim tanpa henti. Nah, uh, saya minta maaf tadi kepada Ustadz Bobi atas undangannya karena kemarin saya uh, ada acara manasik untuk saya punya bukan saya, tapi Allah titipkan kepada saya perusahaan namanya Nenotur untuk bawa jamaah umrah dan haji. Kemarin kita uh, manasik. Lepas manasik itu... Karena satu tas, jadi semua satu tas itu materi-materi. Uh, Ternyata saya ganti tas dan kemudian tertinggal. Jadi saya minta maaf kepada Ustadz Bobi tidak membawa materi, bukan karena saya nggak serius, tapi betul-betul tertinggal, tapi untuk pulang lagi mau, mau ngambil, saya khawatir nanti menjadi sia-sia. Namun demikian inilah saya. Saya hadir di sini untuk Ukti, saya hadir di sini untuk Ibu, untuk Ayah, untuk calon Ayah. Apa yang ada di layar itu hanyalah satu visual dari kecintaan yang saya rasakan membara dari hari ke hari tidak pernah berhenti. kalau saya menyebut bahwa saya pergi ke Makkah pergi ke Madinah sungguh prioritas nomor satu di dalam doa doa di atas bukit Safa dan di atas bukit Marwah sebagai puncak tempat berdoa orang umrah maka yang saya inginkan dan saya mohonkan kepada Allah adalah ya Allah ya Rabb karuniakan kepada bangsa ini, kepada negeri ini, kepada umat ini yang lahir dari anak-anak di balik-balik bukit, di balik-balik gunung, di kota-kota, di dalam rumah-rumah mewah, di gubuk-gubuk kecil, di sungai, di mana saja ya Allah lahirkan para pemimpin yang lebih baik daripada yang ada hari ini, yang mencintai Al-Qur'an. Yang menjalankan Al-Qur'an. Karena itu saya betul-betul merasa menjadi bagian dari upaya yang dilakukan oleh hamba Allah bernama Ustadz Bobi yang kita cintai karena Allah ini dan Mbak Maya. ya Dan juga apa yang dilakukan oleh para ustazah semuanya, ibu-ibu, anak-anak, uh, semuanya ayah. Ini adalah upaya kita untuk menjemput nubuah. Upaya kita untuk menjemput nubuahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa wa barik Karena apa? Nubuahnya mengatakan bahwa akan datang generasi yang lebih baik. Dan kita harus percaya, harus percaya. Even though hari ini, hari ini yang kita dapati adalah satu pembalikan dari idealita yang telah dicanangkan atau telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam Bagaimana mungkin kita nggak percaya peristiwa yang hebat di perang Hondak ketika Rasulullah memecah batu bersama paman Hamzah dan beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat yang berada bersama-sama dalam keadaan susah payah perang Hondak pada hari itu. Maka beliau katakan nubuah bahwa salah satunya yang paling hebat adalah akan tumbang, akan jatuh. Bukan hanya Persi, Parsi, bukan hanya Yaman, tapi juga Konstantinopel yang 3000 tahun berjaya itu nubuahnya Rasulullah yang sudah terjadi siapa yang menaklukkan Sultan Al-Fatih Muhammad Al-Fatih umur berapa belum genap 21 tahun tapi dia dididik dengan Al-Quran dia menjadi orang hebat karena dididik dengan Al-Quran oleh Aksham Suddin saya sangat mencintai kisah-kisah yang di luar kemampuan akal kita dan itu saya sampaikan kepada siapa? Kepada para guru, kepada para orang tua. Kalau boleh saya bilang, saya katakan solusi. Solusi dari kebekuan, kejumutan pendidikan hari ini. Belajar 16 item yang diuji hanya 4. Dan kemudian banyak yang nyontek. Sangat memuakkan untuk menghasilkan generasi yang tidak bisa. Belajar aja nggak bisa menggunakan kapasitas terbaik yang Allah berikan yang tidak ada batasnya ini aja nggak bisa menyia-nyiakan kemampuan otak yang luar biasa dan kemudian didorong oleh sebuah situasi kondisi orang tua dan sistem pendidikan sehingga mereka menjadi pecontek-pecontek tidak akan lahir generasi yang inovatif yang kreatif yang seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasinya, masya Allah. Masjid itu di Nabawi hanyalah masjid yang sederhana sekali. Kalau sekarang kita datang ke Masjid Nabawi, itu hanyalah satu tipuan saja. Kenapa? Bangunannya mem, 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 mempesona. Karena apa? Emas. Ya, berlapis emas, lantainya semua dibuat dengan item yang paling mahal. Tapi harusnya, harusnya kita harusnya diberikan Kesempatan untuk melihat keaslian dari kamarnya Nabi, dari masjidnya Nabi, harusnya itu yang dihidupkan, bukannya masjid Nabawi dengan tiang-tiang yang hebat. Kenapa? Karena di dalam masjid yang hanya beratapkan pelepah kurma dan bawahnya pasir, ditetak jantung-jantung yang hebat yang menggetarkan dunia. Beda banget sama anak kita hari ini. Beda banget, anak kita hari ini. Umur 21 tahun belum tahu dia mau kemana. Ditanya sama kita, apa rencanamu? Belum tahu, paling-paling mau kerja di perusahaan besar. Cita-citanya bekerja di perusahaan besar, supaya apa? Supaya dapat gaji besar. Karena bekerja di perusahaan besar sudah rapih semuanya, tinggal meniti karir. Karir apa yang dibangun? Karir apa yang dibangun? karir dunia. Semua anak-anak kita bergerbong-gerbong mereka berpuluh-puluh juta mereka. Siapa di sini orang tua yang kalau anaknya pergi ke sekolah, ibunya katakan selamat berjuang, Nak? Siapa di sini? Siapa yang ngajarin kita untuk menanam kata berjuang sehingga menghadapi tantangan apapun tidak gentar, sehingga menghadapi uang berapapun besarnya tidak tergiur? sehingga menghadapi lara senjata atau apapun saja tidak takut pada kematian karena apa? karena merindukan kematian. Karena kenapa merindukan kematian? Karena before and after death, after kematian itulah justru eh when you close your eyes then you will see. Ketika kau mengatupkan matamu maka kau baru tahu kenyataan yang sebenarnya. Kan begitu harusnya. Harusnya dada anak kita itu dipenuhi oleh semangat seperti itu. Kita enggak Mandi hujan aja baru setelah Ustadz Budi Azhari memopulerkan dan kemudian banyak orang, oh main hujan gak apa-apa. Saya gak peduli sebelum orang-orang memandikan anaknya hujan, saya mandiin anak-anak mandi hujan, saya mandi hujan bersama-sama puluhan tahun silam. Saya sudah mandi hujan bersama anak-anak. Kenapa kita memusi hujan? Kalau kita naik pesawat, kita bilang oh, maafkan para penumpang uh, uh, ikatkan tali uh, apa namanya safety safety belt karena cuaca buruk. Hey look, kenapa kita selalu menyalahkan cuaca buruk? Kenapa kita nggak mengatakan fakta? Sekarang ini kita berada pada derajat kesekian dan ada awan-awan yang bergelombang membuat sedikit goncangan dan kemudian tambahkan di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa kita selalu percaya kepada keadaan yang dipasok sama kita dan kita nggak percaya kepada diri kita sendiri. Percaya kepada nubuah Nabi. Kenapa anak-anak kita kita sekolahkan bergerbong-gerbong kepada sekolah-sekolah formal biasa saja dan bukan disekolahkan sama hati kita, kata-kata kita, pikiran-pikiran kita. Wahai ibu, wahai ayah, kenapa kau sekolahkan anakmu kau percayakan kepada modul-modul lain? Modul nomor satu adalah malam Madrasatul Ula. Ibu adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Bagaimana anakmu begitu, bagaimana engkau begitulah anakmu. Tanpa bermaksud, bunda ayah, untuk membanggakan diri sendiri. Please, please, bukan untuk membanggakan diri saya sendiri, tapi saya harus I show you bagaimana saya berpendapat di dalam kehidupan saya ketika tiga anak saya tiga tiganya nggak mau sekolah. Saya sekolah dulu. Biasa jenjangnya, ETK, SD, SMP, juara-juara-juara. Sampai SMP juara, tapi waktu SMA saya udah males, mulai males juara. Saya lebih senang main teater, saya lebih senang kumpul-kumpul. Ngobrol-ngobrol apa itu segala macam lah, ya namanya remaja. Habis itu saya tetap kuliah, betul. Tapi saya harus menghadapi kenyataan bahwa sekolah sangat membosankan. Dan saya harus mengakui ketika anak saya nggak mau sekolah, ya saya saya nggak boleh marah memang sistemnya seperti itu. Sekolah di mana dia? Di SD yang saya sudah jual rumah jauh-jauh. Saya mengharap saya mau sekolahin anak di sekolah yang banyak hafiznya. Karena saya berharap anak-anak semua hafal Quran di sekolah. Mau ringan juga karena saya juga nggak punya ilmunya saya serahkan ke sekolah. Tapi ternyata sebuah sistem sekolah yang keras ya itu berhasil untuk sebagian anak tapi tidak berhasil untuk sebagian anak yang lain dan sebagian anak yang tidak berhasil untuk menghafal al-quran di sekolah itu adalah anak-anak saya jadi mereka mogok saya punya tiga anak bunda bunda nomor satu mas Gifari. mas Gifari hari ini dia lagi liko sama dokter uh, murobinya dia itu uh, sangat senang ikut lomba jiwa kompetisinya itu kalau diukur itu sepuluh jadi mentok sangat suka kompetisi. Kerjaan dia selain ikut lomba-lomba-lomba di Universitas Ekonomi, di jurusan ekonomi di Universitas Indonesia, dia itu ikut lomba segala macam sama ikut kegiatan macam-macam-macam. Tapi ada yang saya sangat lega dan saya ridho dan saya senang sekali. Karena dia seminggu dua kali, dia melewatkan dua waktunya dengan rumah-rumah belajar dan iluni untuk mengajar anak-anak miskin. Mengajar bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya 650. Mengajar anak-anak SMP SMA yang nggak mampu. Sekarang usianya 21 tahun. Memang belum hafal Al-Qur'an, tapi kami mengirim dia ke Syria. Selama 2 tahun dia menjadi murid Syekh Abuti. Dia duduk di majelis Syekh Abuti selama 1 tahun lebih dan dia sudah paham dia bisa mengkoreksi, dia bisa baca koran dalam bahasa Arab. Istilahnya, umur 17 tahun, dia kirim surat, kirim email sama saya. Terba dengan lancar-lancar sekali, dia mengelus email yang banyak, dan dia bilang, "Saya terlalu terlambat untuk sampai di Damaskus ini, pada usia saya 17-16 ta tahun." Kirim ke sini, adik adik segera masukkan ke daurah di sana. Beberapa waktu kemudian, kami harus menerima kenyataan ketika saya sudah siap untuk mengirim dua anak lagi masuk ke dalam universitas Abu Nur, Dauro sudah kita daftarkan dua anak perempuan saya yang merupakan adik-adiknya Gifari, ternyata Syria meledak. Dan Gifari harus pulang. Dan saya harus menerima kenyataan Gifari kemudian masuk ke universitas uh, biasa, universitas sekular, universitas Indonesia. Anyway, alhamdulillah dia masuk ke Universitas Indonesia. Tapi saya melihat Meneropong hati setiap anak itu tidak berdasarkan sekolahnya, tidak berdasarkan nilainya. Ternyata dengan kita memberikan pelajaran kepada anak kita dengan hati kita, ternyata nilainya itu akan ngikut aja. Dua anak, Makfira Izani anak saya yang nomor dua sekarang 19 tahun. Dia semester lima di ITB. Dia ambil uh, apa namanya, seni rupa Ya dan dia menjadi ketua dari himpunan mahasiswa ITB. Anak-anak sekolah. Jadi ketua himpunan mahasiswa ITB. Hari ini dia masih menjabat. Yang bikin bahagia bukan karena IP-nya yang tinggi, bukan. Tapi karena apa? Periodically setiap sebulan sekali dia pergi ke Bandung Selatan. Dia kumpulin anak-anak bersama teman-temannya, dia sharing, dia bagi, dia gembirakan anak-anak miskin dan duafa. Anak yang ketiga, Raudia Tuzahra Ramadhani. Sekarang dia di Institut Pertanian Bogor, semester 4. Kalau kakak-kakaknya semester 6, dia semester 4. Anak ini IP-nya nggak pernah gerak dari 4, 4, 4, 4. Dia paling suka menghafal Al-Quran. Dia paling baik bacaannya, hatinya sederhana. Apa yang dia lakukan? Dia pun sama dia suka sekali, umur 16 tahun dia sudah punya perusahaan yang saya bangunkan. Lalu dia menjabat sebagai direkturnya. Dan kemudian dia kumpulin uang dikit-dikit dari keuntungan jualan, 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 jualan. Hasilnya apa? Dia kasih untuk ibu-ibu yang hamil yang gak bisa bayar uang masuk ke klinik. Lalu ditungguin sampai jam 3 pagi, ditungguin itu anak sampai lahir. Dia nggak ikut ngasih nama, tapi dia ikut kontribusi ngeluarin anak dari perut ibunya, kemudian ditungguin sama supir saya kadang-kadang. Dia senang dengan anak-anak. Kami sekeluarga sangat mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu anak-anak. Mau anak saya, mau anak siapa saja, saya sangat mencintai anak-anak. Pembantu saya, hadimat saya, punya anak kecil. Hadimat ini baru. Jadi baru setahun dia sebelumnya sudah pulang karena dia pikirkan ya jadi dia sama suaminya eh, Hadimat yang lalu sudah pulang ke Banjarnegara sekarang Hadimat baru punya anak umur 2 tahun Masya Allah di keluarga-keluarga lain dia kesulitan karena apa saya enggak boleh bawa anak kemana-mana kerja orang bilang berepot bawa anak saya bilang Bahagianya saya, jangan kau marah sama anakmu. Kalau dia mulai capek kerja kesel, saya bilang stop, urus dulu anakmu. Biarkan tinggalkan dulu ngepel, enggak masalah, enggak usah. Anaknya lucu, ya, setiap suara anak kecil di dalam rumah lucu. Sekarang, why are we so cruel? Kenapa kita sangat jahat kepada anak-anak? Sudahlah di sekolah dirampas kemampuan berpikirnya dengan belajar yang sama 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 dengan target yang sama sama padahal itu cuma satu jenis kecerdasan yang dikasih di sekolah. Tapi kita seolah-olah sekolah itu the only one to get success is to go through sekolahan. Enggak. Sukses bersama Al-Qur'an. Sukses bersama hati yang baik. Sukses bersama sikap yang baik. Do you agree? Setuju? Berarti mulai hari ini, nanti siapa yang udah punya anak? Angkat tangan. Siapa yang udah punya cucu? Angkat tangan. Sekarang, angkat tangan lagi siapa yang sudah punya anak? Angkat tangan. Oke. Sekarang saya minta goyang-goyangin tangannya. Ayo, yo ayo. Semua, 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 semua. Angkat yang gak punya anak, yang belum punya anak. Semuanya seruangan. Angkat tangan, angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Eh, ayo, Gerakin tangannya semua. Yang keras. Makin keras, makin tinggi surganya. Weh, hey, hey, hey. Yang giat, yang giat, yang giat. Ayo, ikuti saya. Taruh tangannya di dagu. Semuanya, taruh di dagu. Semuanya. Taruh dagu. Mana dagunya? Mana dagunya? Dagunya di mana? Dagunya di sini. Kenapa taruh di sini? Karena. Karena ikutin aku. <laughs> Karena aku taruh tanganku di sini, lalu semuanya ngikutin saya, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah contoh terbaik ikutin aja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hantarkan Rahmatim minallah. Tuh ayat itu cermatin. Kalaulah kamu berlaku kasar maka udah pasti pergi. Anak kita kalau sehari-hari kita kasarin badannya diem karena dia belum bisa bawa grab car. Belum bisa cari duit sendiri dia masih ada di dekat kita. Dia terima apapun perlakuan kita. Tapi hatinya yang pergi kemana-mana. Itu yang menyebabkan hari ini kewalahan negara ini. Dengan apa? Anak laki-laki yang hanya dekat dengan ibunya. Kumpul-kumpul semuanya. Mau masuk TV jadi anak alay. Jadi kasus. Setelah siapa? Doakan. Mudah-mudahan saudara kita Saiful Jamil mendapatkan hidayah dari Allah dan juga saudara kita Irfan, Ivan siapa? Aku nggak pernah ingat namanya. Ivan Gunawan. Siapa lagi? Indra Bekti. Siapa lagi? Yang istrinya kaya raya siapa? Nasar. 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 Ya, kita jangan cuma jadi penonton. Grab it ambil kesempatan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah membuat rekor-rekor seperti itu. Rekor apapun yang kita ketahui tentang mereka, they are still muslim. Mereka masih beragama Islam dan wajib bagi kita untuk mendoakan. Kalau mereka berubah, people will see. Orang juga akan melihat bahwa dia berubah. Siapa di situ, "Oh, ajak ke sini." Ikut belajar di Askar Kauni pasti akan senang. Tapi kalau memang belum ada hidayah dari diri sendiri, belum ingin, ya, kita tidak boleh berhenti mendoakan. Anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari ayah yang cukup akan menjadi anak alay. Atau punya luka hati, parutan hati sekarang. Kenapa masalah ini mencuat? Karena tidak ada peran ayah di dalam rumah. Kalau Ibu Eli Rizman Musa katakan, Mas Irwan Rinaldi sahabat saya, keayahan, tokoh keayahan mengatakan berayah ada, berayah tiada. Ada bapak mukanya ada, tapi enggak ada kasih sayangnya. Ada bapak berdiri di situ, tapi yang ada cuma galaknya. Ibu-ibunya menjadi penunjang, apa-apa bilang, nanti lihat ya, kalau kamu kayak gitu nanti bapak datang. Tunggu bapak datang, bapak yang akan urus kamu. Kenapa? kenapa kita tidak tempatkan ayah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan seorang anak pemuda, pemuda ini bilang ya Rasulullah saya mau berzina, apakah Rasulullah marah? Rasulullah menyuruh berpikir karena apa? Otak ini gemarnya berpikir. Suruh anak kita berpikir tadi sudah sampaikan apa yang dilakukan oleh ayah Ibrahim Alaihissalam kepada putranya Ismail adalah nyuruh mikir. Wahai anakku, aku bermimpi sampai tiga kali. Tuhan menyuruhku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Kita kapan kita nanya sama anak kita? Bagaimana menurut pendapatmu? Dari kecil harusnya kita tanya. Mulai dari kecil kita tanya. Bagaimana menurut pendapat adik? Hari ini ibu mau masak oyong atau masak kangkung. Adik mau kangkung kangkung atau mau oyong dia akan jawab oyong mau oyong apa kangkung kangkung yang ujungnya pasti dia ambil kalau dia masih kecil tapi pembiasaan itu sangat bermanfaat untuk supaya apa supaya nanti dia bisa milih Quran karena anak-anak yang tidak biasa diberikan trust dalam dirinya dia kebingungan mau milih Quran Akhirnya dia pilih yang lain. Karena apa? Karena kita nggak percaya. Ingat kata satu kata. Torch. T-O-R-C-H. Torch. Bahasa Indonesianya obor. Torch. Ya. Umat Kristiani mengatakan lilin. Lilin terlalu kecil. Nyalakan obor di hati anak kita. Obor tuh besar apinya. Ya. Torch. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan nomor satu pendidikan kepada anak itu adalah trust. Berikan kepercayaan. Umur dua tahun kasih kepercayaan dong. Mulai untuk apa? Mengenal puasa. Ini bentar lagi Ramadan. Kenalin. Bukan soal dianya itu nanti sholatnya harus umur sekian-sekian. Sholat tuh perjalanan, sholat tuh berat. Sholat itu bukan mekanisme, sholat itu penghayatan, kemauan dia dekat kepada Allah. Itu berproses, tapi kita harus mendidiknya dari upaya pertama kita untuk mengenalkan biahnya. Bagaimana biahnya? Putra saya yang pertama, 7 tahun, 30 hari sampai dari mulai umur 7 tahun sampai hari ini tidak pernah bolong Alhamdulillah puasa wajib Ramadan. Yang kedua, 6 tahun, 30 hari tanpa dipaksa, enggak pakai iming-iming. Anak yang ketiga 5 tahun, sudah puasa 30 hari. Mulainya kapan? Umur 2 tahun. Apakah kita paksa puasa? Enggak. Terus ngapain? Belajar untuk dengar aja. Dibangunin pelan-pelan. Ketika sahur, ih, sahur. Kita sahur, makan malam-malam. Ayo, sahur, sahur. Bahwa kemudian dia tidur lagi, fine. Enggak apa-apa, tapi dia dengar. Otaknya mencatat, ada kegiatan yang lucu. Tengah malam, malam-malam masih ngantuk suruh bangun. Ya, dikenalkan. Kemudian gimana? Ini umurnya berapa? Lima, ya. Sekitar empat sampai lima tahun. Puasa, adik puasa sekarang. Iya kita puasa. Eh, ...kan lagi hari puasa... ...mau buka ya... ...nyapir... ...oke okay, kita buka puasa... ...buka puasa... ...habis itu selesai makannya... ...biasa padahal makannya biasa... ...jam berapa? Jam 8 pagi... ya ...tapi kita bilang oke okay, kita buka puasa... ...habis ini kita puasa lagi ya... ...makan lagi jam 10... ...ya puasa lagi, buka lagi jam 10... ...terus nanti... Jam 12 lapar lagi. Buka lagi. Nanti puasa lagi ya. Buka tutup puasa bisa 12 kali sehari enggak apa-apa. Karena masih belum ada jatuh kewajiban. Yang penting membuat hatinya senang dalam bi'ah atau dalam ritual, dalam habit kita beragama. Jangan sekalipun nyemplungin anak kita sebelum dia mencintai Al-Qur'anul Al Karim ya kesalahan yang utama adalah kita itu suka kabita, suka nilai anak kita dari contrengan. Udah sholat subuh, tring. Sholat, sholat duhur, tring. Sholat asar, oke. Okay. Maghrib, isya. Enggak diteliti apakah mereka itu suka. Al-Quran. Banyak ibu-ibu, oh sudah jus tiga, empat. Udah empat jus, anak saya sudah hatam Quran hatam Quran tanpa merasa mencintai Al-Quran sama aja bohong. Jadi yang harus dibangun oleh rasa suka. Oke, okay, saya akan buka rahasia. Saya punya teman namanya Dokter Amir. Kapan-kapan ya di Asar Kauni kita undang Dokter Amir orangnya baik. Ada Dokter Taufik Pasyak, ada Dokter Amir Zuhdi, ada Dokter Tauhid Nur Azhar. Orang-orang yang sangat berharga untuk kita hadirkan. Kenapa? Karena mereka bisa menjelaskan kepada kita perihal ini nih, stasiun yang hebat banget. Stasiunnya namanya otak. Di otak ini ada sistem, namanya sistem limbik. Otak kita tuh punya lima lobus. Coba sekarang semua tangannya gini, gini aja. Ah gini, taruh di sini semuanya di depan alis, ya. Bayangkan bahwa dari depan otak kita ini namanya prefrontal lobus ke belakang ini ya tarik ke belakang melalui belakang rongga mata ya turtalok di belakang rongga mata oke okay, ya itu ada yang tali jadi seperti tali persis seperti tali seperti tali apa tali kekang tali kekang kuda. Itu adalah lobus terbaik yang dapat membuat bumi ini takluk adalah jika seorang anak dididik dengan baik ya sistem-sistem di kepalanya di, diperlakukan dengan baik sehingga prefrontal lobus yang memiliki kendali ini itu berfungsi baik itu yang disebut dia khalifah. Otak khalifah. Bagian otak khalifah itu itu harus dijaga baik-baik oleh kita. Dia akan nyungsep sap, Sab, kalau ada satu sistem di kepalanya dikuasai oleh buto cakil dan rahwana, jadi sistem ini bisa enggak? Jatuh, kalau ada ketidaktahuan orang tua tentang satu sistem yang lain yang adanya di sebelah dalam, namanya sistem lembek. Di bagian dalam itu, ada sistem lembek. Mungkin teman-teman nggak -teman perlu menghafal apakah hipokampus, hipotalamus, etc. cetera, Dalam kesempatan yang pendek ini nanti dicari di Google. Kenalan aja sama yang namanya amigdala. Ulang? Sebagian teman-teman sudah pernah dengar dan bahkan pasti sebagian sudah belajar. Tapi saya harus tetap menyampaikan bahwa buto cakil dan rahwana itu bernama amigdala. Dan kalau dia dibiarkan terus menerus berkuasa maka otak Khalifah ini akan kerendam. Buktinya apa? Pornografi. Buktinya apa? Geng motor. Buktinya apa lagi? Narkotika. Ada badan narkotika nasional, ada badan narkotika daerah, ada badan narkotika provinsi. Berkurang apa enggak jumlahnya? Balak bahkan bertambah. Kenapa? Karena otak prefrontal lobusnya kerendam. Kerendam oleh apa? Kerendam oleh cairan yang diproduksi oleh si buto cakil itu. Namanya cairan dopamin. Sebagian sudah sering mendengar kalau digas terus rasa senang yang menyenangkan itu main PlayStation ding 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 ding, 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 ding. <sukur> sampai akhirnya mukanya biasa tapi otaknya yang rame mukanya tenang tapi otaknya rame nonton pornografi otaknya tenang eh mukanya tenang ya otaknya rame otaknya itu menghasilkan dopamin tadinya cuma sepersekian ya miligram lama-lama adegan ini udah nggak menarik lagi naik, lagi naik lagi naik lagi takarannya semakin tinggi tadinya ngebut cuma ngebut satu jam per kilonya berapa Oh 60mah kagak ngebut 100, 100. 100 naik motor 100 km per jam itu ngebut ya tadinya 100 udah rasa enak kayak terbang Ziii. Lama-lama udah jadi biasa. Pengen tam? Pengen tambah. Apa yang bertambah? Yang bertambah di otaknya cairan dopaminnya digas. Digas. Lama-lama luber. Luber menggenangi. Bagian terbaik sebagai halifah itu. ya Prefrontal lobus jadi nggak jalan. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak kenal sama perilaku amigdala yang kayak buto cakil atau kayak rahwana. Kapan kita membiarkan anak kita enggak kenal? Karena kita enggak pernah memperhatikan perasaan anak kita. Dari 20 tahun silam, Ibu Eli Risman saya, kemudian siapa-siapa lagi semua Rani Nu'man, no siapa lagi semuanya orang-orang parenting itu, hanya mengatakan, Ingat Imam Al-Ghazali mengatakan perasaan itu adalah bagai air bagi ikan. Jangan engkau abaikan perasaan anakmu. Jangan gara-gara kau mau anakmu pintar baca Al-Qur'an lalu kau pukul tangannya. Makanya alhamdulillah sekarang Kauni membuat metode yang menyenangkan. Kenapa? Karena si otak menyenangkan, dia menerima peristiwa-peristiwa yang menyenangkan itu dan tidak membuat luka di otak. Bagian-bagian otak yang lain, teman-teman semuanya, para pendidik yang saya cintai, tokoh amigdala ini, ini semaunya sendiri, gak pakai aturan, gak punya tata krama, gak punya unggah-ungguh, apapun saja, ya, dia semaunya, misalnya, kalau anak kita pulang. Ini contoh yang klasik yang sering kali uh, di, uh, kita hadirkan untuk bagian yang kelihatan mukanya masih muda-muda banyak punya anak kecil, ya. Yeah. Ya anak kita gini, <tik> <tik> ya. Terus ibunya ini di ini di di apa di supermarket, anaknya. <tik> Ada ya anak gitu ya. Umi jahat. Umi jahat. Ya kan. Kalau kita mendiamkan dia bilang. Apaan? Bilang apa kamu? Bilang umi jahat. Bilang saya lagi umi jahat. Ya. Atau cara kita mendiamkan dia. Kita bilang. Diam. Diam. Malu-maluin aja. Diam. Ya, ada nggak yang gitu? Gak ada. Ada ya. Ada yang cara mendiamkannya pakai gerakan. Suaranya pelan. Diam kamu. Tapi dicubit. Orang lain yang tahu, loh kok suaranya tangisnya makin keras. Gak taunya ada petugas yang ya cubit. Ya. Ini berakibat lama kayaknya sederhana tapi akibatnya panjang. Kenapa? Kenapa anak kita itu nangis? Pasti karena dia punya sesuatu yang menyedihkan dia. Apa yang menyedihkan? Ditanya dululah perasaannya. "Oh, anak sayang, anak sayang, Sedih, iya sedih. Ajari dia kenal sama perasaannya. Sedih, aku gak sedih. Oh gak sedih kenapa? Adik kenapa? Kesel, bukan kesel. Oh marah, diam. Tandanya benar, marah. Berarti dia kenal dengan marahnya dia. Lalu tanyakan lagi kepada dia. Adik maunya apa? Gue mau balon, nih, mau balon. Oh adik mau balon. Identifikasi kemauannya. Terus nangis kenapa? Nggak boleh sama ayah. Kemarin udah dibeli balon. Sekarang nggak boleh lagi. Oke, berarti ayah larang adik. Kita tanya sama ayah, kenapa dulu? Tapi bantu bunda, bantu mama, bantu umi. Kita tanya baik-baik sama ayah. Mau ya? Mau ya? Kita bantu ya. Mama bantu adik ya. Kita tanya sama ayah. Tapi bantu mama. Yuk kita sama-sama ya. Kita tanya sama ayah. Pasti menurun sedikit, baru sedikit. Tapi banzi marah. Tanya sama ayah. Pulang, ya. Nanti kita tanya ya di rumah sama ayah. Tapi bahwa kita mau mendengarkan isi perasaannya itu penting. Ini yang tidak dilakukan dari kecil. Kita selalu pakai kacamata kita doang. Mama ini udah jam 7 tahu anak ngerti jam 7 juga enggak. Ini udah jam 8, mama udah janji. Aduh kalau setiap hari kayak begini ampun deh. Mendingan gak usah punya anak aja deh. Uh serem banget. Ya. Atau ya banyak juga ibu yang tetap ya. Jadi dia anaknya begini-gini. Mana kakinya? Pakain sepatu. Pakain sepatu, mau pergi buru-buru. Ke kanan. Pakai nama ibunya. Kiri. Anaknya ngikutin. Tapi apa yang dia pelajari? Ya. Oh. Kita boleh maksain pendapat kita sama orang lain. Ternyata maksain apa yang kita mau itu boleh karena tadi dia rasain, dia lihat contoh kasusnya ibunya maksa sampai kakinya kejepit sedikit. Ya, sakit itu. Apaan sakit? Enggak sakit, begini aja sakit. Ditidakkan perasaannya ya padahal betul-betul anak itu merasa sakit. Tapi karena ibu udah buru-buru ya, terus anak pun merasa ya sakit hatinya. Kita nggak pernah tahu tuh anak kita. Kadang ibu-ibu ada yang maksa. Sama saya nih misalnya, ibunya yang mau foto. Ntar nggak boleh foto ya, aku mau pulang soalnya. Ibu-ibu mau foto, terus anaknya yang dijadikan tumbal. Ini foto sama Bunda Nino. Anaknya tahu saya enggak pengen enggak apa enggak. Kenapa jadi ibu itu maksa? Iya? Tuh kan kita ngaku kan suka begitu. Atau nih. Suka kita mempermalukan anak kita. Saya nih suka datang kunjung. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah senangnya. Dijamu di rumah itu. Tiba-tiba dipanggil. Sari. Sari. Sini. anak sembilan tahun. Eh bunda Nenon nih Sari nih, nih Sari nih nasehatin nih bunda Nenon nih Sari. Ya Allah jahat banget, orang baru dikenal satu hari baru semenit tiba-tiba disuruh nasehatin dia. Nih Sari nih suka begini nih, dibuka aib anak kita di depan orang lain. Kita permalukan, kita pikir itu bagus, oh itu sakit sekali anak kita diperlakukan begitu. Dia bilang ibuku permalukan aku ya. Nanti gilirannya, tunggu gilirannya akan aku permalukan engkau. Iya. Ada satu anak ya, S2. Sampai di S3, ibunya selalu ngomong, "Mama sekolahin kamu, Masya Allah Udah jualan ini, kita jualan ini untuk sampai ke S2 kamu, S3 kamu." Itu anak diem 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 lulus dari S3 ya dia ambil ijazahnya dia kasih ke ibunya mam aku sudah selesaikan S1 S2 S3 sesuai dengan yang mama inginkan setelah itu ibunya nggak pernah ketemu lagi sama anaknya anak itu menghilang karena endapan perasaan tertekan selama sekian lama hidup bersama ibu tidak ada yang aku inginkan kecuali aku pergi dari ibuku tidak ada yang aku inginkan kecuali aku jauh dari wajah ibuku ibu itu sudah durhaka sama anaknya sebelum anaknya durhaka sama dia karena suka main paksa aja nggak boleh main paksa saya kira azas di azhar kawin ini adalah mengajak kita untuk tidak terpaksa belajar al-quran senang kalau senang maka akan terbuka katup limbik di dalamnya dan kemudian semua ingatan itu kenapa jadi gampang belajar Al-Qur'an karena ter, langsung bertahan di korteks serebri di ingatan jangka panjang. Saya umur 8 tahun. Imam di apa di perumahan saya waktu masih kecil, itu orang Padang. Kalau baca surat Al-A'la, saya yang kecil berumur 8 tahun, belum 9 tahun, itu sampai hati saya yang anak kecil itu bilang, bagus banget, indah banget. Sampai akhirnya saya naik ke atap rumah, saya ngafalin sendiri surah Al-A'la itu. Masya Allah, surah itu benar-benar kalau saya lagi bete, galau, sedih, Itulah surah tempat saya pulang. Dia bertahan di ingatan jangka panjang saya sejak saya berumur 8 tahun. Sangat suka. Padahal yang saya sangat suka apanya? Waktu dia membaca qada aflahama dzakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal dunya wal akhiratu khairu wa Akhirat itu lebih jaya dan lebih abadi daripada dunia. Itu sangat saya suka. Itu adalah hiburan yang luar biasa. Ya, kenapa bisa bertahan? Karena mempelajarinya sambil melihat bintang-bintang. Senang sekali ya. Belajar Al-Quran ngafal sendiri dulu belum ada asar kauni. Jadi ngafal sendiri, masya Allah. Tapi sekarang mencoba menghafal susah. Ya, kecuali dengan metode askar kauni ini. Ya Masya Allah. Kenapa? Karena kalau dengan tekanan gak bisa. Tapi dengan tantangan bisa. Otak sangat suka tantangan. Jadi jangan sekali-kali lagi kalau pengen anak kita mencintai Al-Quran, pengen anak kita sholatnya benar, pengen anak kita jadi pahlawan-pahlawan, pengen anak kita itu menjadi anak yang manis. Masya Allah, indahnya menjadi orang tua yang dicintai oleh anak-anaknya, Ya. Enggak ada yang lebih indah dari itu dan alangkah azabnya ketika orang tua tidak dicintai oleh anak-anaknya. Itu enggak ada azab yang lebih menyedihkan daripada anak kita tidak mencintai kita. Maka perlakukanlah anak-anak kita mulai dari hari pertama mereka sampai kemudian mereka dewasa, perlakukanlah mereka dengan sistem torch. Ya, obor tadi. T. T itu adalah trust percayakan kepada anak kita ya bahwa dia mampu bahwa dia bisa oh itu obey ajari anak-anak kita pada hal-hal yang harus dia obey yang harus dia taati ya dia bagaimana dia bisa mengikut taat karena dia lihat contohnya ibunya taat Allahu akbar Allahu akbar Ibu bukan bilang, ya empen, udah maghrib lagi, ya le, do maghrib lagi. Bukan begitu. Tapi dia lihat, ibunya bilang, lah baik, lah baik, ya Allah, lah baik. Dek, Masya Allah, Allah panggil lagi kita. Alhamdulillah, sampai maghrib. Dia dengar ibunya obey. Perilaku obey apalagi. Saya bilang sama putra-putri saya, tidak ada orang yang akan lebih cepat saya datangi Apapun saja pekerjaan saya, kalau bapak ibu saya panggil saya, saya akan datang ke mereka walaupun engkau sedang sakit. Saya bilang, walaupun kau sakit, tapi kalau ibu bapak saya panggil, saya obey kepada ibu bapak saya. Karena itu anak saya obey kepada saya. Nurut mereka. ya. Jadi nurut itu penting. Mau taat, mau nurut, obey, T-O. R, respect. Respek sama anak kita. Dia nggak mau makan, jangan dimarahin. Makan. Kalau nggak makan, mama bunuh kamu. <laughs> jangan. Bapak, bapak ibu, otak Bobby emang pada nggak bilang begitu. Bilang, cuma dalam bentuk yang berbeda. Coba. Makan. Kalau nggak makan, nanti mama nggak sayang. Itu itu sama aja pisau dibunuh. Kalau buat anak-anak nggak -anak disayang sama mama, itu kejam, oh sedih, nggak disayang sama orang tua itu sedih. jadi ibu sudah kasih pisau bolak-balik. ayo makan, kalau nggak makan, mama nggak sayang. ya itu tandanya kita mengancam. jangan lakukan itu. respect, bagaimana respectnya? ada apa itu? biasa? oke, okay. respect itu gimana? belum mau makan sayang? oke, okay, nggak apa-apa. ini makanan mama taruh di sini ya. Tapi kalau udah siang makanannya dingin, Gak apa-apa ya, mau makan dingin ya. Karena mama sekarang mau tengok nenek atau mama mau pergi mau pergi. Nah nanti adek bilang aja sama mbak kalau emang mau dimakan mau dipanasin, mbak yang tolong. Tapi eh, makannya eh, kalau udah lapar jangan paksa, kasih mereka respect atas apa yang mereka mau. Anak saya pakai sepatu beda-beda, terus pakai baju lain-lain atas eh, ama bawah nggak match. Lagi mau ke pesta. Terus saya harus menanggung malu kan. Saya bilang, adek, uh, mbak, uh, are you sure uh, dengan baju ini? Oke? Okay. Oke? Okay. Oh oke, okay. I'm okay if you okay. Saya oke okay kalau kamu oke. Okay. Udah, nanggung malu, ya gak apa-apa. Tapi kita respect sama pilihan dia. Jadi kita harus respect juga sama waktu-waktu dia. Ada orang tua gak boleh lihat anaknya tidur. Masya Allah ada satu tokoh... Ini dia nggak tahan karena apa? Ibunya kalau bangunin dia, gubrak-gubrak pintu, gudar, bangun, bangun. Ya itu nggak respek. Tapi kita harus respek kepada anak kita. Kalau emang capek banget, capek sekali ya. Gimana kalau sholat dulu, habis sholat tidur lagi. Respek waktu tidur, respek waktu makan, ya kepada anak kita. Respect. T O R C apa? Ajari anak kita bikin komitmen. Komitmen. Putra saya yang pertama melanggar aturan. Dia bawa mobil, dia dia punya mobil, artinya dia nyicil mobil. Terus dia melanggar aturan. Peraturan kita adalah kalau kau melanggar maka akan dicabut fasilitas. Kita sama anak kita suka kesian, ya nggak tega, nggak. Kalau udah komitmen mau kita ngelihat dia sampai terseok-seok komitmen berapa lama dia nggak pakai sampai perjanjian itu selesai, jangan berubah. Komit, ajari dia untuk komit. Kecuali pada beberapa hal yang darurat saja itu pun harus kita bicarakan. Ya, saya baru saja mencabut hak pakai mobil kepada putra saya karena dia melanggar komitmen. Ya, dan itu kita berlakukan. Padahal dia harus ikut, dia dapat award, dapat apa namanya prize 15 juta berupa sekolah selain sekolahnya di UI, dia dapat sekolah di Alam Sutra. Jauh banget Alam Sutra. Kalau nggak naik mobil dia mesti nyambung-nyambung itu parah banget, capek banget. Saya aja sedih kalau ngeliat dia jam setengah 12 malam, jadi sekolahnya jam 7 sampai jam 12 malam. Rasanya saya cuma pengen bilang, udah deh biarin aja deh kasih lagi aja deh mobilnya. Tapi enggak, kalau kita udah punya komitmen, enggak. Ajari mereka bahwa kita komit, ya sampai selesai masa pendidikan itu. Komitmen. Yang terakhir, hak. Hak itu adalah tujuan akhir yang kita katakan orang banyak orang pinter baca Quran tapi sombong. Untuk apa pinter baca Quran untuk sombong? Saya kenal seorang hafizah misalnya. Saya jauh-jauh hari saya bilang, e, "Ibu, saya mau minta tolong, tolong begini, gini, 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 gini." Ya, tapi saya menangkap bahwa dia dia itu punya rasa yang lebih ya. Jadi saya bilang, "Ya Allah, ya Rob, saya rasa terterpa sama kesombongan dia." Masya Allah jangan Quran bukan buat sombong. Saya cinta sama adik Ustaz ini ya Masya Allah ya Rob sama istrinya ya karena mereka nggak punya kesombongan itu yang mereka punya hanyalah kemauan baik untuk berbagi dengan orang lain. Apa katanya H itu humble. Ajarin anak kita untuk rendah hati and honest dan jujur karena humble dan jujur itu penting. Bagaimana saya didik anak-anak dari hari pertama mereka masih umur 3, 4, 5 tahun tiap hari harus cium tangan bukan cium tangan saya tapi cium tangan pembantu rumah tangga pembantu rumah tangga supir dan tukang kebun semuanya diciumkan tangan seraya bilang apa terima kasih sama pembantu rumah tangga Hadimat makasih ya Mbak Iya udah masakin pokoknya wajib bilang terima kasih kalau lupa di meja cari Mbak Iya sampai kemana-mana bilang terima kasih belum kita makan kalau kau belum terima kasih sama yang sudah memasakkan terima kasih maka terima kasih minta maaf dan permisi menjadi habits ya berarti hatinya diajar untuk rendah Ya tidak merasa tinggi dari kejadian yang sehari-hari secara parenting. Saya tidak bicara secara spiritual karena sudah dibahas minggu lalu. Ya dan saya bukan I'm not the the expert. Saya adalah orang yang jalanin kehidupan mendidik anak-anak. Alhamdulillahirabbilalamin. Hari ini saya nggak mendapati kecuali anak-anak tidak ada masalah dengan Al-Quran. Tidak ada masalah dengan salat, tidak ada masalah dengan pergaulan. Hampir-hampir saya merasakan begitu besar nikmatnya memiliki anak yang tidak kita didik dengan kemarahan, oke? Okay? Tidak dididik dengan ancaman, tidak dididik dengan menidakkan ya, menjatuhkan harga dirinya. Kita hargai dia, kita percayai dia, kita ajarkan dia kemit dan seterusnya. Ternyata buahnya alhamdulillah. Ya, saya ingin bunda-bunda semuanya memetik pelajaran dari sini. Karena Al-Qur'anul Karim itu butuh hati yang damai untuk dia mau mendekati Al-Qur'an tanpa paksaan. Maka setiap anak bisa membaca satu hari satu juz sampai dua juz Al-Qur'an tanpa kita minta. Karena sudah menjadi satu kebutuhan untuk dia. Alhamdulillah. Demikian ya, bunda-bunda sayang. Mudah-mudahan. Uh, kalau ada hal-hal uh, yang tidak berkenan ya, yang saya ucapkan, ya mudah-mudahan ibu dan bapak-bapak uh, semua mau memaafkan ya. Halo. Kalau ada perilaku saya yang kurang tepat, namun kita menjemput nubuah Rasulullah Sosalam, bulatan akhirnya, maka kita harus didik anak kita untuk punya otak yang kuat. Otak anak kita kuat, kalau hatinya itu bahagia. Kalau hatinya itu nyaman bersama ibu dan bapaknya, dan pendidiknya, dan lingkungannya, kalau dia punya hati yang nyaman, otaknya itu sehat, bukan hanya otaknya normal, otaknya sehat. Masya Allah, anak kita bisa jadi apa saja. Nah, tinggallah kemudian kita dukung atau kita kuatkan dengan Al-Quranul Al Karim. Tips-tips saya yang terakhir adalah. Ibunda saya ini I used to be a singer, I used to be an actress. Saya dulu penyanyi, saya dulu uh, pemain film, ya sampai hari ini. Kemarin saya masih main film. Tapi saya tidak meninggalkan zikir pagi, zikir sore mulai anak saya umur tiga tahun sampai hari ini. Tidak tinggalkan zikir pagi, zikir sore, walaupun mereka sudah jauh, tapi saya tetap kontrol. Ya, Subhanallah, Wa bihamdi seratus kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi. Allahumma inni as'alukal afwa, ya. Kemudian al hasyr akhir, Kulhu alak anas, surah kursi, la ilaha illallah dan doa-doa isti'adah. Semua itu dilakukan secara Spartan. Sebab apa? Banyak goncangan kehidupan bisa berkuat bila zikir itu menjadi tabiat. Oke, okay. now it is the last piece of my speech is what's your thoughts? Ayo ikutin saya, watch your thoughts? They become your words. Watch your words. They become your belief. Watch your belief. They become your action. And watch your action because they become your habits. And watch your habits because they become your characters. And watch your characters because they become your destiny. Nasib anak kita dan kita tergantung dari gimana ibu bapaknya mikir. Kalau ibu bapaknya mikirnya benar, mikirnya bagus, maka akan keluar kata-kata yang baik kepada anak-anak kita. Tidak boleh satu pun anak kita hidup dalam dekapan kita dia mendengar kata negatif, nak kata yang jahat, kata yang kotor, kata yang jelek dari ibu bapaknya. Ibu dan bapak harus berkata mulia kepada anak-anaknya. Ibu dan bapak harus berkata sidik Kau sidikan, kau ma'rufan Kau layinan, kau ma'rufan Kau balighan Hanya boleh berkata-kata yang baik, yang benar Yang jujur, yang amanah Mulut Maka kalau mulutnya benar Maka keyakinan ibu dan bapak pun terhadap anak-anak Akan kuat kalau begitu akan jadi tindakan yang benar. Kalau tindakan yang sudah benar, sudah menjadi inherent. Sudah jadi merupakan budaya di dalam rumah. Kalau sudah jadi budaya, punya budaya ilmu di dalam rumah. Baca buku, menghiasi rumah tangga dengan Al-Quran. Sudah jadi budaya, maka akan jadi karakter. Karakter Al-Quran hanya mungkin tegak di dalam rumah. Kalau sudah mengalami pembiasaan yang baik. Dan itu semua datang dari pikiran. Dan kemudian terakhir, kalau sudah jadi karakter, akan jadi nasib. Nasibnya tergantung daripada bagaimana awalnya berpikir. Kalau kita berpikir bahwa Al-Quran penting, maka Al-Quran akan membela kita. Kalau kita pikir Al-Quran gak penting, maka Al-Quran akan meninggalkan kita. Kalau Al-Quran meninggalkan kita, maka habislah seluruh hidup kita. Karena beserta Al-Quran, atorfu biadilah, atorfu biadikum. Di antara kita dengan Allah ada sebuah tali dan tali itulah Al-Quranul Karim. Hanya itu yang ditinggalkan Rasulullah SAW beserta hadisnya. Masya Allah ibu-ibu belajar semuanya saya iri. Mudah-mudahan Allah memberikan juga kepada saya ilmu yang ibu-ibu dan bapak-bapak pelajari. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sayang, salam pengasuhan. Salam pengasuhan, salam nubuah. Insya Allah kita menjemput hari yang lebih baik. Pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari rahim-rahim kita. Insya Allah kita juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik bersama Al-Quranul Al Karim. Kita bahagia, kita jaya, kita sentosa. Fit dunia ilal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.